Oh. Nyahok deh lo. Udah ngocok. Mati enggak lo? Eh, Dul, lu main yang bener dong. Masa kartu as 4 biji ada di lu semua begini sih? Yeh, merejeki gua kali. Rezeki-rezeki, main masa menang mulu. Ya udah ngocok-ngocok. Cerewet tuh dibeli ngocok. Udah lu ngocok deh biar adil. Wah, ribut banget sih. Ini gue bagian nih. Dul. Itu lihat belakang lu, Dul. Ah, apaan sih lu? Bilang aja mau ngintip, lu jangan curang, nom tanggung nom lu. Gue serius itu. Apaan sih lu, bohong lu? Guys. Oke, Matt, stop dulu gitarnya ya. Ayo dong, semuanya kumpul dong. Sini, berdiri semua. Yuk. Ayo, Raya, juga sini. Semuanya berdiri ya. Terus terang, kemenangan tim basket kita semua juga berkat kerja sama kalian semua. Dan saya, sebagai asisten pelatih, mewakili pelatih kita, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua. Big applause for you all. Setelah ini semua kembali ke asrama. Guys, kita semua harus balik ke Jakarta 1 jam lagi. Pokoknya saya tunggu di bis 1 jam lagi. Oke, semua thank you. Lin, sorry. Sebentar, aku mau ngomong sama kamu.
Ada apa, Der? Cuacanya bagus ya. Aku selama setahun ini, aku maksud aku Hai Der, kamu tau gak sih tadi waktu pertandingan tuh aku hampir jatuh. Kamu lihat deh kaki aku tusuk seleo, sakit banget di sininya. Lina. Dari udah deh. Jadi kamu lebih pentingin Lina daripada kaki aku. Aku tuh tadi jatuh. Terus kaki aku tuh sakit. Lihat deh. Ini tuh sakit banget, Dari. Shanti, mending kamu balik ke asrama deh. Ntar kamu ketinggalan bis lagi. Mas, dengar-dengar mau pulang malam ini juga ya? Iya, Pak. Saya cuma mengingatkan, kalau pulang malam ini juga, jangan keluar dari jalur utama. Karena jalan sini kan banyak belok-beloknya. Iya, Pak. Saya ini serius loh, Mas. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari jalan utama. Awas lu, daerah ini angker. Lagian, ini kan malam Jumat. Iya, Pak. Jalan utama, kan? Emangnya kenapa sih, Pak? Emangnya kenapa? Jalan utama. Aduh, kenapa sih kita masih berangkat sekarang juga? Kenapa kita nggak nunggu besok pagi aja baru kita jalan? Bikin repot deh. Gina, tas gue tadi taruh di mana? Itu. Hey, Min. Lo, Der. Lo gila lo yang ngintipin anak-anak ini. Im, Matt, denger ya. Kalau sampai kalian berdua gue laporin ke kepala sekolah, bisa dipecat lo. Aduh, oh, jangan, Der. Jangan dong, Der. Jangan. Kita ngaku salah deh. Kita terima apapun hukumannya, tapi jangan bilang ya, please. Iya, Der. Kita terima apapun hukumannya, Der. Bener, Der.
Kenapa sih kita harus pulang sekarang? Kenapa kita nggak nunggu besok pagi aja baru kita pulang? Iya nih, kok nggak mikirin kita sih? Capek tau. Ya udahlah, kalian kan bisa tidur di jalan. Lagian bangun-bangun juga udah nyampe Jakarta kok. Iya kalau gue bisa tidur. Iya, kan beda bantal tau. Emangnya kayak lo, Lin, yang dimana aja lo bisa ngorok. Gue beda sama lo, gue nggak bisa. Gina, Derry itu cakep banget ya. Tapi kelihatannya suka sama Lina deh. Kelihatan banget. Lu tuh tau apa sih? Nggak usah kebanyakan ngomong ya? Dia udah pasti mau sama gue, tinggal guanya aja mau atau enggak sama dia. Iya iyalah, tapi kalau dianya suka sama orang lain, gimana? Gina, buruan lu pindah. Buruan, buruan. Oke. Aku duduk di mana? Hai. Kamu mau duduk di sini nggak sama aku? Nanti aku temenin kamu ngobrol. Sorry. Kebetulan gue udah buka kursi di belakang biar kaki gue bisa selonjoran. Sorry ya. Oke, duduk. Tega lu ya, biar rasa. Ellen. Hai. Nggak pakai jaket? Ada sih, tapi ntar aja aku pakainya. Oh. Hey. Boim, kamu kok nggak pakai jaket sih? Aduh, iya nih. Tapi jaketnya kekecilan. Nanti kalau kamu kegeninginan gimana? Kan ada Mas Eri. Kalian berdua mau turun? Elin, nggak tidur? Lo ngantuk? Kayaknya lagi dalam banget nih. Aku ganggu ya? Dalam. Aku lagi bengong lagi. Lagi nggak ada yang aku pikirin. Aku mau ngelanjutin obrolan aku yang kemarin. Dan aku serius. Kenapa, Pak? Jalannya putus. Ambles. Ambles? Terus gimana, Pak?
Gimana, Pak? Tenang dulu, men, tenang, men. Oh. Nanti luka parah, Der. Kita harus cari pertolongan. Kalau enggak dia bisa... Ada sinyal nih. Shit. Handphone, guys. Ada yang ada sinyalnya enggak? Serius enggak? Der. Der, kita harus keluar deh. Kita harus cari desa dekat-dekat sini. Enggak. Gue enggak setuju. Kita semua nunggu di sini sampai nanti ada bantuan yang datang. Gue yakin banget nanti ada orang yang nyariin kita. Gue yakin. Lagian gue juga ogah nyuruh nginjek-injek kuburan kayak begitu. Gue enggak mau. Guys, kayaknya sekarang bis kita lagi ada di atas lumpur dan kita ada di tengah-tengah kuburan. Jadi bis kita agak sedikit masuk ke dalam tanah. Sekarang kita harus keluarin mayat Pak Supir sama barang-barang kalian harus keluarin semuanya biar nggak terlalu berat. Oke? Boy, Medi, bantuin gue. Yuk. Nggak deh, lo dari sana. Tapi kan, Der, bisa. Kan kasihan kalau supirnya taruh di luar. Sorry. Punten, terbisi numpang lewat. Punten, alih kubur, punten. Bet, supir kita agamanya apaan? Lalu, Im. Mana gue tahu, Im. Taruh di mana dong? Taruh sini. Lihat deh. Ada cahaya lampu di sana. Oh iya tuh dia tuh. Iya. Gue liat. Iya. Gue juga liat. Lo tuh kenapa sih, Im? Udah cepetan. Kita cari bantuan ke sana. Enggak. Gue gak setuju. Kita semua nunggu di sini sampai nanti pagi. Sian, dia itu luka parah, Sian. Dia nggak akan bisa bertahan selama itu. Bener, Bu. Nggak mungkin kan kita terus-terusan di sini. Gina. Siapa yang nanyain lo? Hah? Gue nggak minta kan pendapat lo. Lo mau ikut sama mereka ya? Iya. Awas deh kalau sampai lo ikut sama mereka.
Coba aja ya, kalau tadi itu kita nggak usah jalan dulu. Pasti kita kan masih bisa enak-enakan tidur di kasur. Shh, udah diem semuanya. Supir kita hilang. Ya udah, gue cari bantuan ya. Aku ikut. Gue juga ikut. Gue nggak bisa. Gue di sini aja nemenin Tia. Rita! Gue juga. Gak apa-apa ya. Ada sesuatu yang salah di tempat ini. Ini tuh... ini tempat setan, tau gak? Yani! Yan! Yan! Rita! Yani! Guys! Kita gak bisa balik lagi ke bus. Kita harus cari bantuan. Ayo kita maju terus. Jangan tinggalin gue dong. Gue takut nih. Tit. Jawab dong. Rita. Tit. Tinggalin gue dong, Rin. Rita! Rita, bangun dong, Rin. Jangan tinggalin gue, Rin. Rita! Thank you.
ini kayaknya udah nggak dipakai. Chatnya udah nggak ada. Rumahnya Medi juga nggak ada chatnya. Ah, lu ngeledek aja lu. Iya, emang bener kan. Aduh lu. Dikembok lagi. Halo? Sepada? Halo? Pak? Kenapa, Der? Hah? Oh, enggak apa-apa. Guys, ayo masuk. Gemboknya udah gue buka. Katanya kita masuk dari belakang gedung deh. Kasur. Betulan. Boim, apaan sih lo? Gila, obat-obatan yang lama banget nih. Orang minum obat ini malah mati. Lu bisa baca gak tuh? Ini pasti nama dokternya. Cukin. Zikan Huis. Orang Sunda dokternya? Aduh, Huis bukan Eis. Huis itu artinya rumah, Zikan itu artinya sakit. Nah. Berarti... Ini rumah sakit peninggalan zaman Belanda.
Gak bisa dibuka, Im. Gua juga. Lagian si Tari kemana sih? Ya pake hilang segala lagi. Kita balik aja yuk. Yuk. Yakin banget, Der. Gue udah nyari ke atas, ke bawah, tapi gak ketemu juga. Sampai tekor kayak gue sakit nih, magal-magal dia. Ya, bener, Der. Emang lo cari di mana? Kesana. Kesana. Hah? Kesana. Kesana. Kayaknya kita harus pencar dari Tari. Hah? Lo udah gila? Emangnya lo pikir ini kayak di film horor? Kita pada mencar kemana-mana, tapi malah jadi gak jelas dan hilang satu-satu. Iya, Nita bener, Der. Jangan ambil resiko deh. Jangan sampai kita kehilangan satu orang lagi. Apapun yang terjadi, kita harus cari Tari bareng-bareng. Dan gak ada yang boleh pisah. Guys, kita cari Tari mulai dari bangsal-bangsal di lorong itu. Habis itu kita ke ruangan depan. Kalau masih gak ada juga, kita ke atas. Oke. Ayo kita mulai. Yuk. Matt, bentar. Senter gue ketinggalan. Udah buruan sana. Ketinggalin lagi. Bentar. Ngapain sih lo? Ngagetin aja sih lo. Itu yang lain udah pernah jauh tau. Iya. Yaudah buruan. Iya. Tari. Tari lo dimana, Tars? Tar. Tari. Tari. Tar. Thank you.
Derry. Der. Aduh, ini tempat serem banget sih. Kayaknya gak mungkin dia tadi berani kesini. Kita cari di tempat tadi aja yuk. Mungkin aja masih deket-deket situ. Der. Gue juga takut banget di sini. Kita turun aja yuk. Sebentar ya. Rai, gak usah ribut, kenapa? Stan, udahlah. Lagian si Tia tuh juga pusing kali kalau ngedengerin orang nangis-nangis terus dari tadi. Tia itu kan sahabatnya banget. Neri, tolong, Der. Siapa aja, tolong. Neri. Neri, tolongin gue, Der. Wah, guys, kita harus keluar dari tempat ini. Tapi kita jangan tinggalin Tari dong. Guys, kita nggak bisa segerombolan gini terus. Boim, Medi, lo jagain mereka. Siap. Aku ikut kamu ya. Kamu nggak mungkin kan nyari Tari sendirian? Oke, guys. Setiap 30 menit, kita nggak nemuin apa-apa. Kita kembali ke bangsal ini. Oke? Oke. Semuanya, sekarang kita cocokin jam. Bisa lo tahan apa? Emang lo tahu WC-nya di mana? Kayaknya tadi gue lihat deh, WC-nya di sebelah sana. Tapi temenin gue dong. Oke. Biar gue aja yang temenin lo.
Yuk. Kalau kayak gini ya lo berani. Tari. Tar. Tar. Tari. Tadi kalau Tari, kok Tari lari-lari sih? Belum tentu itu Tari loh. Lu siapa dong? Ini WC-nya. Udah masuk, Ki. Gue nunggu di luar ya. Tapi pintunya gue buka ya. Soalnya gue takut nih. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi lu jangan ngintip. Iya. Yeah. Tahan ya, Tia. Tia! Tia! Tia, bangun! Tia! Enggak. Gue gak bisa. Gue harus keluar dari sini. Tia. Tia, maafin gue ya. Gue bertahan buat lo. Tapi gue gak bisa. Gue harus keluar. Boleh tunggu selama yang lo mau. Tapi gue mau keluar. Raya, lo tahu kan ini di jam 1 subuh? Lo mau pergi kemana jam segini, ha? Udah deh, mendingan lo tunggu di sini aja. Gue yakin nanti ada orang yang bantuin kita kok. Ya, Raya, jangan tinggalin kita. Enggak. Gue gak mau tinggal sama kalian. Raya! Udahlah, biarin aja. Biar dia ngerasain kalau dia tuh jalan ke arah yang salah. Gue takut. Oke. Oke, gue tau lo takut, tapi lo jangan ngerengek-ngerengek gini dong. Gue pusing, tau gak? Mami, Papi, maafin Naya.
Maafin Una ya, Mami, Papi. Nasain kalian semua. Gina, lu tuh apa-apaan sih, Gina? Lu kayak orang mau mati aja, tau gak? Semua yang masuk akal deh. Kita bisa berhenti sebentar nggak? Oke, apa yang kamu pikirin? Pertama, kuburan morat marit semua agama jadi satu. Ya mungkin aja. Ini kan daerah. Mungkin mereka nggak punya kuburan khusus untuk tiap agamanya. Ya ampun, Der. Kuburan Islam manapun pasti sejajar dan ngadep kiblat, tapi ini enggak. Dan kedua, kenapa rumah sakit ini berantakan padahal kita butuh banget rumah sakit? Ya ntar dulu. Dan yang paling aneh itu hilangnya Tari. Nah, itu juga aku masih penasaran. Tapi jujur aja, aku juga agak takut. Apa tadi kita nggak setan? Der, Der, lihat Der! Neri! Kita nggak punya pilihan lain. Yuk. Enggak. Ayo, Lin. Apaan sih lu? Bilang aja mau ngintip, lu jangan curang dong, tanggung-tanggung mulu. Itu gua serius itu. Apaan sih lu, bohong lu? Setan. Apa yang pada lari sih? Thank you.
Kamu nak siapa kamu ini? Bu, bantu Bu. Ayo, duduk, duduk situ. Duduk, duduk. Pak, tolong teman-teman saya, Pak. Mereka... Kamu ini kenapa sih, Nak? Kok malam-malam gini ada di sini? Ya sudah, Ibu ambil minum dulu ya. Nggak usah, Bu. Ambil saja, Bu. Yang gampang. Pak, iya, tolong Pak. Kami, Pak. Kami kecelakaan nggak jauh dari sini, Pak. Dan sekarang kami butuh pertolongan. Boleh saya pinjam telepon? Di rumah ini tidak ada telepon, Nak. Yang punya itu cuma Pak Lurah. Itu pun sudah rusak. Tapi di mana teman-teman kamu itu sekarang? Sebagian masih di kuburan. Dan sebagian lagi di gedung dekat kuburan. Jadi kamu dari sana? Mati aku. Bu! Mati aku. Ibu! Pak, kok mati-mati? Ini loh, Bu. Minum dulu ya. Mereka ada di rumah sakit Suster Ngesot. Hah? Siapa? Teman-teman anak ini. Pak, emangnya ada apa, Pak? Dek, siapapun yang masuk ke dalam rumah sakit Suster Ngesot itu, tidak ada yang bisa keluar dalam keadaan hidup. Vina, serem banget. Pokoknya gue harus keluar dari sini. Boim, kita harus balik lagi ke Medi sama Derry. Ini udah 30 menit belum? Belum lah. Paling juga baru 15 menit. Kita duluan aja yuk. Tapi kemana? Ya cari jalan keluar lah. Pokoknya gue gak mau terus-terusan ada di sini. Gue takut banget. Yuk. Enggak. Gimana pun juga kita harus balik lagi ke Bangsal. Soalnya Derry sama Lina di sana. Yo udah, kita jalan yuk. Jadi gitu Pak ceritanya. Secara nggak sadar, saya udah ngambil jalan yang berlawanan arah sama mereka. Pak Lurah, gimana ini? Kita harus jemput mereka, Pak. Apa enggak sebaiknya kita nunggu terang? Terlambat. Bagaimana, Pak? Ya, terlambat. Kalau menunggu pagi, mereka pasti sudah mati. Ya sudah, kita harus jalan sekarang. Tunggu, Pak. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Kenapa semuanya bisa jadi kayak gini? Begini, Dek. Dulu, di kampung ini... Sudah. Ayo, berangkat. Boim! Vina! Kemana sih lo? Vina! Ih, pada ngumpet di mana sih? Wah, kacau. Jangan-jangan si Boim yang sama si Vina lagi. Boim! Pintu kamarnya kok terbuka ya? Nah kan bener kan? Emang bener banget ya si Boim? Tahan dulu, Mel. Itu bukan suara Boim. Gue tahu itu suara si Boim. Boim mudahan deh. Cepetan keluar. Boim. Keluar lo. Boim.
Aku mencoba untuk menyembuhkan mereka. Tapi memang penyakit ini sangat sukar untuk disembuhkan. Permisi, Dok. Jangan, Dok. Nanti ada yang lihat. Malu. Siapa yang mau lihat sih? Gak ada orang kok. Udah, Dok. Gimana? Serumnya sudah ketemu, kan? Nira, Nira. Serum ini masih harus terus dicoba. Tapi saya sudah mulai khawatir, Dok. Dokter nggak bisa, dong, terus-menerus menggunakan pasien sebagai kelinci percobaan. Ya, memangnya mereka juga sudah nggak ada harapan lagi, kan, untuk hidup? Jalan satu-satunya ya ikut percobaan aku ini. Tapi nggak bisa gitu dong, Dok. Sekarang kita bertanggung jawab atas kematian mereka. Semua pasien yang disuntik dengan serum itu sekarang mati lebih cepat. Memang itu resikonya. Harus ada pengorbanan. Tadi malam, aku harus menghadapi amarah penduduk yang tidak rela kehilangan keluarganya. Bukan saya melakukannya, Pak. Bukan saya, Pak. Ini suster mengajar kamu. Bunuh kamu. Suster hati kamu ya. Ayo. Kita harus keluar dari sini, Der. Tunggu, Lin. Buku ini mungkin adalah jawaban dari setiap rahasia di tempat ini. Ya, tapi ini tempat orang mati. Coba-cobalah kamu baca sebentar lagi. Enggak. Sedikit lagi. Penyesalanku tak terhingga. 3 hari sudah aku mengunci rumah sakit ini. Tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk.
Aku tidak berani keluar kamar. Jeritan kematian di mana-mana. Aku rasa setan Irah membalas dendam. Tulisan lagi. Berarti dokter itu mati. Kita harus keluar dari sini, Der. Ini bukan kecelakaan. Ini memang sudah direncanakan, Lin. Mesti kita sadar. Dengerin aku, Lin. Dokter Sastro sengaja mau menebus dosanya dengan meminta kita untuk mengubur mayat Suster Nira. Ya itu mungkin aja karena arwahnya masih penasaran, Lin. Tapi coba kamu lihat, lentera ini. Lentera ini bakal selalu membawa kita ke ruangan ini supaya kita bisa baca diary ini. Bisa jadi. Atau... dokter itu bawa kita ke sini untuk jadi tumbalnya Suster Nira. Ner... kita kembali ke bangsal. Aku khawatir sama anak-anak. Ayo! Loh? Kok cuma segini yang berangkat? Cuma segini, Pak. Yang lain nggak mau ikut. Takut. Lagian, biasanya kan desa kita didatengin. Ini kita malah nyamperin ke sana. Gimana ini? Ya sudah, ayo! Ayo, jalan! Ya, ikut aja. Pak! Dir! Ini apaan sih? Wim, tadi itu apa? Mana gua tahu. Im, udah, Im, gue mau pulang. Gue gak mau di sini, gue mau pulang. Im, gue takut. Udah dong. Ya, udah ya. Ya, udah ya. Ya. Setan. Lagi ngapain sih umpet di lemari? Ini idenya Boim. Kalau karena kepaksa juga gue gak mau. Mana tadi tangannya nakal lagi. Sorry. Gak sengaja. Yang lain mana? Kita harus keluar dari rumah sakit ini.
juga. Padahal cuma ini satu-satunya jalan keluar. Boim, lu jagain mereka berdua. Gue yakin kalau kuncinya ada di kuburan Susenira. Oke, Der. Gue akan jagain mereka. Der. Kamu ingat kan? Yang ada di diary. Hati-hati. Sabar, jangan buru-buru. Jangan-jangan nanti kita yang tidak bisa keluar dari sini. Emangnya kenapa, Pak? Dulu di rumah sakit ini ada seorang suster. Santoso! Hati-hati berbicara. Pak Mali! Sejak terbunuhnya suster itu, tidak ada lagi orang yang berani masuk ke gedung ini. Jadi... suster itu menghantui tempat ini. Bicara apa kamu? Ayo. Ayo.
Ini urusan saya. Kalian tunggu di sini. Santoso, ikuti saya. Oke, Pak Lurah. Semoga sukses ya, Pak. Ayo. Ayo, jangan sini yuk. Sini aja. Kalian Diri. Santoso, ya, Pak. Bawa gadis ini keluar segera. Mira, saya yang salah. Saya mohon maaf atas segalanya. Beristirahatlah. Saya akan menguburkan kamu dengan baik dan akan mengembalikan nama baikmu. Maafkan saya. Bebaskan mereka. Saya yang salah. Mohon maaf atas segalanya. Beristirahatlah. Nira, Nira. Maafkan saya, Nira. Maafkan saya, Nira. Tari. Dan kini aku mempunyai seorang suster baru.